pemberian vaksin atau kita panggil PPV ya, Dewan Muafakat Taman Yayasan, telah pun mula beroperasi pada 6 hari bulan 6 2021, dan kapasiti pada masa kini masih lagi lebih kurang dalam 600 ke 700 orang setiap hari. Untuk daerah Segamat, kita telah memasuki fasa kedua untuk vaksin COVID kepada orang-orang yang warga emas, OKU dan mereka yang mempunyai masalah penyakit-penyakit berat. Daripada satu pusat vaksin yang kita buka pada awalnya di Dewan Serba Guna Gunung, kini kita melangkah ke PPV yang kedua di Taman Dewan Muafakat Taman Yayasan, yang mana kita telah pun beroperasi pada hari yang ke-6 pada hari ini sebenarnya. Lebih 2,000 ataupun 3,000 orang telah pun mendapat manfaat daripada vaksinasi yang kita mulakan di Dewan Muafakat Taman Yayasan sehingga hari ini. Ya, pusat ini akan beroperasi pada jam 8 pagi sehingga jam 5 petang. Jadi kepada mereka di luar sana yang belum mengetahui tentang PPV Dewan Muafakat Taman Yayasan, sila datang dengan syarat mempunyai temu janji mengikut waktu yang telah ditetapkan. Di PPV Taman Yayasan, kami mempunyai seramai 17 orang sukarelawan MyBlack. Manakala sukarelawan Southern Volunteers merupakan satu kumpulan sukarelawan anak muda di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Johor. Di PPV ini, kami mempunyai 5 orang sukarelawan Southern Volunteers. Secara keseluruhannya, 17 orang sukarelawan MyBlack dan 5 orang sukarelawan Southern Volunteers berjumlah 22 orang merupakan tenaga kerja tambahan sebagai golongan sukarelawan yang membantu keseluruhan perjalanan operasi di PPV Taman Yayasan ini. Bagi pihak Pejabat Kesihatan Daerah Segamat, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada YB Datuk Seri Dr. Santara, Ahli Parlimen Segamat, di atas keprihatinan beliau sanggup turun padang tengok apa keperluan di PPV Dewan Muafakat Taman Yayasan, dan telah menyumbangkan keperluan-keperluan yang kita perlukanlah. Hari ini diberikan telefon, telefon untuk kita gunakan sebagai cara untuk kita berkomunikasi dengan penerima-penerima vaksin, biar mereka faham dengan jelas kenapa perlu ambil vaksin, dan apa-apa soalan tentang vaksin kita boleh jelaskan dengan pelbagai bahasa sebenarnya. Kita terima talian telefon untuk yang bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan bahasa Tamil. Ada kita punya jurubahasa yang akan bertugas pada setiap masa. Jadi terima kasih kepada YB Datuk Seri Dr. Santara di atas sumbangan tersebut. Di samping juga sumbangan-sumbangan yang lainlah dari segi keperluan kebajikan untuk petugas-petugas di sini, makan-makan dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Seri lah di atas sumbangan tersebut. Dan alhamdulillah lah dengan usaha Datuk Seri Dr. Santara, kami amat berharap masyarakat khususnya di Parlimen Segamat akan dapat hadir untuk menerima suntikan vaksin dan membuat pendaftaran secara lebih lebih meluas. Saya telah diwaksinkan. Marilah beramai-ramai orang kampung. Sekarang seluruh kita yang Terima kasih. Jom kita vaksin.